kita masih sekolah, kita masih budak-budak, jawab, ya, saya ada kekasih Rasulullah SAW. Faham? Biar reti dek. Nah, itu orang yang paling kita kasih dan sepatutnya kita kasih. Kita mengenali seorang perempuan, baru puan. Orang lelaki bila-bila kenal seorang perempuan, suka. Suka tak? Tapi kita tak kenal banyak lagi. Kita baru kenal dia baru 2 bulan. 2 bulan kenal orang puan. Kita hanya tahu nama dia. Nama mak dia kita tak tahu lagi. Dan kita tahu nombor telefon dia. Dan kita tahu rumah dia. Baru 2 bulan kenal. Lebih pada tu, kita tak kenal. Nah, neh, tiba-tiba rupa-rupanya awek yang baru kita kenal ni, dia pernah menulis sebuah novel. Faham? Tak tebal mana, dalam 60 muka surat je. Dan novel itu tak pernah menang mana-mana anugerah. Bukan pagi tadi ni dok. Faham? Tapi tak apalah, tapi dia pernah menulis novel. Kita rasa tak nak baca novel tu? Rasa tak nak baca? Kata awek, kita kata buku tu tak ada dah dengan saya, hilang dah. Nah, tapi ada dengan seorang kawan yang tinggal di Kuala Kubu Baru. Kita pergi di Kuala Kubu Baru, kita ambil dah buku tu. Kerana dia adalah tulisan kekasih kita yang 3 bulan baru kita kenal. Dah Rasulullah. Faham tak? Kitab Sahih Bukhari, Kitab Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, Musnad Imam Ahmad Hanbal. Nah, semua memuatkan kata-kata kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dah tak apa kita tak mau dengar. Bapa kita tak beli, buat balik di rumah baca. Kan tulisan macam kata-kata Rasulullah kekasih kita. Kalau awet kita, mesti kita ambil. Dan ni, betul tak? Dah kita maybe 43,000 boleh beli terjemah Sahih Muslim RM43. Tak beli, mu kata mu kasih ke Nabi, mu kena teh air kecing, mu mabuk kau, betul tak? Ni bukan nabih 60 muka, ratusan ribu nasihat kata-kata yang pernah diucapkan oleh kekasih kita Nabi kita. Orang ngajar kita tak pergi dengar. Nah, ini cik muhasabah diri. Tak betul dah kita dengan Rasulullah. Cecek di rumah kita. Ada tak kitab Sunan Abu Daud? Tak ada, tak usah kata syarah. Matan tak ada dah. Bukan Abu Daud bercakap, Nabi bercakap dalam kitab tu. Nabi cakap bab semayang, bab taharah, bab haji, bab akhlak, bab syurga, bab neraka, bab kubur, bab nikah, bab kahwin, bab jual beli. Banyaknya Nabi cakap dalam tu. Yang kalau kita habiskan dalam RM80 dapat Sunan Abu Daud. Faham tak? Tapi tak beli. Neh? Kerana sebab kita umat jenis cakap tak serupa bikin. Nah, ha, logo dia comel. Bersih, cekap, amanah. Ha. Jadi ingat Rasulullah dia kekasih kita. Bila ada soalan ni, ada ustaz nak ngajar, nak sebut hadis Nabi, berlari kita nak pergi dengar. Seperti mana kita berlari bila adik kita kata, "Abang eh, awek abang telefon eh." Kita berlari yok. Berlari bawah. Kita duduk bawah. Tak, telefon tinggal datang. Awek 3 bulan tadi. Bang, nama ketum. Neh. Jadi kita tak ingat waktu orang telefon. Kita duduk bawah. Dada adik kita, "Abang, awek abang telefon ni." Dah bukan dekat. Kalau kita tak lari, takut tak dam. Bang, tadi kita tegur dah 3 kali, tak akak. Ni dia call kita balik. Adakah kita jalan slow? Ada orang itu? Ada tak? Tak ada. Nang anak tangga sekali lako. Faham tak? Betul tak? Faham. Maka bapa orang ngajar hadis, baca hadis Nabi, tok guru ustaz mari ngajar baca hadis, baca hadis 40, baca hadis Bukhari, dah berani mudah lagi mari dengar. Kena teh air kecing belaka. Nampak positif atau negatif? Neh?
Ha, sebab kita kata kekasih kita, tapi bila dia kok, kita tak mugi dengar, tak muakat tadi pun. Nah, maka sesuatu telah berlaku mungkin pada sistem saraf otak kita. Neh. Ha. Dan menyampaikan segala yang disuruh mereka itu menyampaikan, dan bahawa dan wajib atas kita percaya bahawa Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, hamba Allah Ta'ala, dan nabinya dan rasul. Yang pilihan dan adalah ia kesudahan sekalian nabi-nabi dan sekalian rasul. Wajib atas semua orang Islam tahu nabi kita Muhammad ini bin Abdullah. Siapa yang tak tahu bin apa, balik awal. Neh. Bio data Rasulullah. Kalau orang tanya nabi kita Muhammad bin apa? Bin Abdul Latif ah. Ha beranak. Tapi jangan suka ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu dia Islam. Tapi Islam tadi besing dia panggil. Tali besing ni dia berstart baca Quran, tutup baca Quran, tengah bikini. Faham tak? Neh? Ha. Manusia gini gitu kok. Bila beranak, bang, belah mulut, baru janji. Bila besar, nak kejar harta benda dunia, tak tahu ke benda, lala, main sokmo. Bila mati, cari tu imam semula. Sama macam tali besing. Nak, batu dia tak kenal. Muhammad bin apa? Bin Usman. Muhammad bin apa? Bin Abdul Rauf. Merah nanang. Nah, ingat. Walaupun mung siapa sekalipun, mak lempik ke, mung gitaris ke, wajib mung kena tahu Muhammad bin Abdullah. Lara-lara juga. Jangan sampai lara bodoh. Tak tahu ke benda. Faham? Nah? Ha. Nama ayah Nabi kita Abdullah. Ayah Toki dia nama dia Abdul Muttalib. Inilah pandangan yang paling sedikit kita kena tahu nasab Nabi. Ya, wajib kena tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faham? Orang yang tak tahu siapa tiga ni, dia tidak lepas fardu ain mengenal tubuh badan Nabi. Kenapa kita jadi gini, tak kenal Nabi, tak kenal keturunan dia? Ini semua usaha-usaha jahat musuh-musuh Islam. Diserahkan benda-benda yang tidak sepatutnya dalam sistem pelajaran kita. Sebab tu kita lebih kenal Mahatma Gandhi daripada Abu Hurairah. Betul tak? Kita lebih kenal apa benda ni, Frank Swettenham